bahwa setiap menyebut kalimat di dalam Al-Quran itu ada kata maut atau ajal, selalu berpasangan dengan amal. Bahwa itu yang saya sebut. Sekarang amal itu tiwalon. Cuma karena Tailatul Saat Mutia ini memang rekor muri. Cucu anak 8 orang, 58, amiatnya muta 60. Tapi walau ada 50, kalau cucu umur Ajus Muti 54 orang. Atau top umur tadi. Kalau umur tahu 38 orang. Kalau kamu atau polling kita. Kalau umur tahu, kalau tahu, atau polling kita. Atau tahu dulu. Artinya kan cucu, cicit, buyut. Buyut waktu itu harus beli total. Cuma cicit 38, cucu 54. Jadi semua ini dalam usia 103 tahun. Kalau CB sama usia 96 tahun meninggal CB. Jadi satu pasang suami istri luar biasa. Cucu 40, anak 8 orang dapat cucu 26. Cicitnya 45. Walaupun jumlahnya ya, subhanallah, 72 ya. 71 tambah 8, 79. Tambah 2, 81. Satu keluarganya dan dua pasangan suami istri. Ini orang yang sukses. Subhanallah. Cuma saya terfokus kepada ibu yang meninggal. Berbahagialah yang diciptakan Allah jadi seorang ibu atau perempuan atau wanita. Kenapa? Bisa membalas, membayar dosa tulimama. Artinya dia dosa tulimama begitu lo bayar dia wanita mulai tak ada tulimama, tapi dosa itu ada. Bu, apa yang dirasakan perjuangan limama menghadirkan Orlando Tea ke dunia beti di luar sana ibu-ibu kamu ya aku pun mengolai beti yang butuh kulit tok ya kalau dulu mati ya mengolai tahu ada apa yang butuh ibu termasuk aja beti ya mah sekitar 14 ngomongnya ada keluhan tapi ibu-ibu Pak luar biasa. Jadi siap melatih amin penceramah perlu hukmah dia pun bisa latih luar biasa. Dari sekian banyak pengorbanan, perjuangan dan pengorbanan seorang ibu, cukup 4 yang kita perbincangkan malam ini. Cukup 4. Saya tertarik dengan ibu ini luar biasa. 78 orang, 79 orang. Dua pasang suami istri dapat menghadirkan 79 orang. WOW. Memang fantastis. Spektakuler wonder wale. Pukul amazing, bombastis. Kira-kira apa perjuangan dan pengorbanan yang sangat dahsyat yang dilalui oleh seorang ibu menghadirkan Orlando itu Amira. Ini kalau Babu Titan mah usia sudah 96 tahun ya. Yusuf yang meninggal 99, 96. Bapak 99 ya? Ya. Coba. Termasuk tiba pungut dia, statusnya juga anak. Betul apa tidak? Karena ialah orang tua.
Ngamilah itu untuk seluruh dunia yang sekarang kurang lebih 7 miliar lebih yang masih hidup. Yang hidup di kolong langit ini hampir 8 miliar. Dan alam patuh atau dunia lebih 7 miliar lebih. Yang sudah tidak ada itu sudah sekitar 106 miliar. Dan sudah Nabi Adam. Lo tak beli pada partai, bukannya untuk sekolah anak-anak. Statistik dunia itu, dunia ini ada di ujung jari. Tinggal berwawin itu oleh Mr. Google. Apa yang mati bisa mati Google, berapa yang lebih itu malah iya. YouTube. Nanti Yusuf kok. YouTube, kalau yang mau ada di apa, aku tinggal boleh main. Malu mau ditanya kok. Kalau mau nanti ayo ting-ting, ayo ting-ting, tapi ini si orang, ayo ting-ting. Tadi makanya. Jadi semuanya kita berstatus sebagai anak. Kecuali ini betul atau benar atau tidak, ada legenda di Gorontalo yang tidak punya orang tua. Tiboilo de Hurawa, ini legenda. Benar atau tidak saya tidak tahu. Dia putri kayangan turun dari langit. Ya. Patak bolo masuk to huto hutia mala. Roma sumai to hutia huto hutia mala ti le metu motel buta at hutia mala utol tanggul ti boilo de bawa. Ini legenda di Gorontalo. Tapi tadi ada dalam tua. Tapi kalau kita pasti usianya sudah berapa pun sudah puluhan tahun tapi berstatus sebagai anak. Nah, anak ini yang dihadirkan oleh orang tua kita melalui persembahan dari kedua suami istri kita sudah kita hadir. Bahasa Ruhulun Tario di papa uli mama bahasa luntar asli dia nana uli baba loh iyo pe. Ya kasar itu, loh iyo itu loh toh ilawa. Udah mati main tipe, ya mati main poh iyo ya leh orang itu. Loh iyo he, loh toh ilawa, dan terjadilah kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan. Kita biasa kan menyebut pernikahan kalau manusia. Sering saya umum lupa, tolong di Pak Japan mau memberikan nasihat perkawinan di Elita atau di Sumeria atau di Azizia, di Azizia berarti Longgui berarti itu Azizia berarti Gato Limba itu keluarga Uno yang meninggal di M yang menikah tadi di itu Azizia nasihat perkawinan yang bagus itu tepatnya nasihat pernikahan yang menikah itu hanya manusia kalau yang lainnya disindari oleh manusia itu mau kawin. Berarti buhu itu berarti kawin. Padi juga kawin. Kepala putiknya itu dia ipal lupa tapi itu dia berhubungan. Apalagi salak. Nanti punya campur tangan manusia. Kota Amal ini itu ulangi. Jadi polo itu rumah orang muta. Olo ini dia teman di bawah buah salak. Itu salak. Itu kawin. Tapi kalau kita nikah, berkat pernikahan kedua makhluk Tuhan yang berlainan jenis laki dan perempuan hari laki kita di sini kedua-duanya melahirkan kita jangan salah tiba-tiba lo tutup tiba-apa lo tutup tiba-apa beda lo irasan mama. Pornaku, saya tidak bisa bicara porno, tapi ini. Di papa itu tutup, lo pangat atau di mama, ilrasale wok biay sambayonga, sana ini boleh ululia. Tapi kalau di mama, lo tutup olando, mau ngoto, mau poloto, mau litoro, mau limoloan.
opat-opat. Wih, tuhung litur tamu di tuhur mampu, lu tak mampu gajan terekat ya, opat ayo wilo tuh tau. Iya, mah, dia boleh mau. Opat atau linana, opat atau libaba, opat atau alam ta'ala. Gitu. Arba atu minal umi, arba atu seterusnya, itu apa kita, bahaya. Betul. Oleh karena tungguan lo berbuang mati-matian di mama, berdasarkan hadis Rasulullah, lo itu sahabati. Ayul amalu rohibu ilallah. Ya Rasulullah, na'olok-olok amali lebi ilutuhilah Allah yang sangat disukai Allah. Dan semua amal-amal ini. Wala Rasulullah menjawab birrul walidain meskipun pandangan itu erlio ya bahasa gua birrul walidain manu birbo bir hitam bir bintang valentin birrul mutasi di dia birrul walidain berbakti kepada keluarga orang tua wala sumaman. Apalagi ya Rasul? Wala umuka berbakti kepada ibumu. Ilang lagi. Wala semaman. Sahabat bertanya, kepada siapa ya Rasul? Wala umuka. Dua kali umuka. Ditanya lagi. Wala semaman. Bertanya sahabat. Semaman kepada siapa lagi ya Rasul? Wala umuka. Berbakti kepada ibu. Pertama berbakti kepada kedua orang tua, yang kedua kepada ibu, yang ketiga kepada ibu, yang keempat kepada ibu, yang kelima wala abuka berbakti kepada bapak. Skala prioritas berarti dari mama. Bahasa modalnya nang ke masa hati-hati tinggal malu di umi bagus. Untuk dimati mami. Kalau di mami itu panggilnya di papi. Kalau mau omu panggilnya di opa oleh oma. Ya toh? Kalau di nenek oleh bapu, di papa oleh mama, dipanggilnya di nenek oleh bapu. Makanya aku itu mau ngomong mulati atau pukalaan. Kalau kan ngomong mulati itu penggota, manggil saya kakek. Baik itu ibu dari nenek. Ngomong mulati itu dari panggilan mana juga. Opa! Jadi sampai aneh. Oleh wali lisi, boleh lagi jati opa lewat, jati opa muat, jati opa bahwa yaudah lah kumuhimu, mau di olomah gimana jati opa jati opa itu tabu loh jati mak teh maaf kalau maaf pun malu tak jati opa di oma silakan diganti kalau memang sudah tidak bisa diganti siapa itu kita membiasakan budaya kita memberi nama juga demikian. Yang lebih abdal memberi nama itu bapaknya. Lo deh mewala abot dia, tiba-tiba kita mengetahui lo. Dan memberi nama-nama yang islami. Itu oleh hati ini oleh imam. Mampil terimai hari. Ini hari Rabu ya? Rabu. Hari Kamis ya? Rabu. Hari Rabu tadi dong? Hari Rabu itu wow malam Kamis hari Rabu siang dan hari Rabu malamnya beda tahun tapi lo tutup dawa Rabu dua-dua beda tahun itu tohid di mata hati-hati oleh imam oleh penghul-penghul makanya saya tanya kalau dia tak mau hula lo tutup jam 1 doa ada pak tanggul di lima pulau itu tol derut ya sana ya wia saya ya sana wia ya pak imam karena di saya lo ya wia itu pun narak narak wia pun narak saya tanggul narak kan itu ya sana wia itu saja tanggul dapat air itu kalau tinggal lo pakai untuk ember ember pastikan Nur Hasna Mulia Sari para dia tidak pam tidak pamar. Kalau dia, ya satu saing, begitu mana itu beli itu.
Hasan Hussein kan wali sinahan. Pulang-pulang itu Hasan Nur Hussein. Kita mulai hati-hati Hasan. Andika Nur Hasan Al-Ansar. Tidak ada marga sampai anak. Hilang pam protimoli. Alik. Pasal jalan ini malah ya olah-olah itu apa-apa itu. Tahu pati yo to to loli Afrika Nur Ain Muniriati tahu pati yo dan dari Jawar Nur Azam Al Fai waktu itu kebetulan waktu di apa Lady Diana masuk Islam pacaran dengan Doni Al Fai pangeran dari Mesir baru mereka dikejar oleh wartawan celakan di terowongan masuk Islam dia Lady Diana belum putih tadi dan luar tete dari Jawar Al Fai Nur Azam Al Faiz. Nur Azam Baitul itu unde, unde li imam. Nur Ain Baitul unde li imam. Nur Baitul Nur Hasan Nur Hasan Baitul unde li imam. Nur Hasan unde li imam. Ujung depan belakang waktu datang di tanggung lo. Oso Jaranio. Ada enggak nih? Jawa tanggung lo lantar buat tanggung lo lantar Grace. Montale tanggung lo lantar Charles. Bener olah hati di Hasan, tanggung dia kata. Oh karena mau lihat Nur Hasan atau sama. Hasan itu baik. Maaf aku lama lagi dia tahu ya no. Nenek Wolo, Nenek Hasan, gak ada dunia itu. Dia mau di Grace, dia tahu ya no. Nenek Wolo, Nenek Grace, dia mau lodawa. Kalau maaf, saya mau ulang yang oke, bapak-bapak, ibu. Saya mau ulang tahu, tapi mungkin mungkin dengan radio rusak. Mungkin ibu tidak bisa-bisa, kalau maaf. Saya jawabkan dulu, walaikwala ini balik salin temulalah. Oh iya, saya melihat yang lebih. Di lontongan ini, mau upio, walaik maaf. Buat itu, Pak, laku di lontongan ini, ya tolong. Jadi pemberian nama itu adalah doa. Ada istri mengatakan bahwa setiap kata adalah doa. Jadi mengatakan sesuatu kepada anak, kepada suami, kepada istri harus kata-kata yang baik. Ya mari bawa. Untuk tahapannya anak awak dekat aja yuk Ibu itu tahapannya kebisaan di petong kali jatuh bangunan. Oh tahapannya bawa ada proyek buat ini. Mari ingin pula ada band yang belum happy tarim. Kalau ada band atau dua, gimana kita cuma mau. Iya. Ini kami yang ngomong begitu kan saya. Setiap kata adalah doa. Tinggal hilang terus hilang memang. Dia pun kembali dari hmm. Mati tahu tamu lo kaya sama lo ayah. Dia pun kembali dari mama janda itu. Berarti yang belum maaf juga karena mati opat tujuh walau-walau. Bukan penuh walau itu kita janda-janda. Ya karena mati ada udang di balik masjid. Kenapa perlu alat dia? Mau sabari ibu. Mau tonton karena ibu pelan. Mau tepala dia mulia. Siapa saja takut hipolo ya lo tahu hepite lo tahu hepitana lo tahu hepijana lo tahu. Wulu musuliki. Wulu susupo. Wulu susuki. Kalau perlu mah bahasa keren mau tipe makin tau masa hati mau kumpul cerita. Ya. Ibu dia tahu itu. Apa dulu istilahnya? Aku tak lagi ya. Kalau dia tahu tentang istilahnya berarti yang karlota teh bukan ada bonggol uok. Berarti bonggol teh karlota teh. Itu. Ya jujur, gua luar. Berhenti. Itu menghapus semua amalan kita. Semua amal kita akan habis. Oh gara-gara lo Kan ada kesti pelana. Nomor nggak tahu dimaklumi nama mereka tahu. Oh nomor nomor tahu lo lah tuh pilih dari dia. Oh kata nomor betul lo aku belum main tuh sisi dan lo kita tanya apa yang dia. Wah ngurus iwan di nomor aku itu. Oh iya di bawah ini kan dia belum main di bawah dia menono. Oke kan nono. Memang kokoh, betul di bawah mata. Kalau di ibu nata lolo, nama itu supir ada terus itu supir dari dem tapu tonga. Berhenti.
Apalagi Mama Jan lah mundur kena. Di mana-mana. Sabar ini. Hati kan jadi oh iya lo. Oh ala. Wala ini tua kok iki mah perlu biaya toh. Apalagi masih butuh susu. Dari susu perkasa utama atau Ali Bramrok. Kul-kul? Ali Bramrok. Kita mau ngakai ya begini. Kalau ngakai begini tadi. Masa harga modal pelan-pelan itu maka 10 ribu memeto. Tol komputer mah 17 ribu. Iya. Sudah ditemukan itu. Kok mau dibalik lagi. Ali Bramrok ya. Peti mulai deh, pokoknya Pak Petali, peti bapak-bapak, petali haun deh, petali polo, sampurna atau apa namanya, peti MLD, 19.700. Mama metoto lu 300, di lu. Itu kan penipuan katanya untuk dana sumbangan. Kalau kita sumbangan tidak boleh begitu, itu yang diprotes oleh Maju Sulama Indonesia sekarang. Gak akan komen. Saya kok kilo 4. Di antena televisi itu kilo 4 ya? Berapa itu kilo 3? Kilo 4. Mau masuk ADR itu, itu toko Ali Pramra. Lorong, cuma Ali Pramra, berarti beli-beli keramal lagi. Ya bisa lah ya, ini toh. Di buah himulah waktu tadi. Di Jawa sudah ditemukan, makanya perhatikan. Itu layar komputer itu ngomong-ngomong, ah. Itu kalau kasir. Walu ngomong-ngomong, kalau-kalau ini mengakai itu ngomong. Dia harus dobol. Tahun-tahun dia ini dua, tahun-tahun dia main. Ya saya bilang dokter buka berarti, oh kebetulan ini. Mata bilang dokter media itu, coba struknya ngolok. Media media langsung gitu, cocokkan. Jangan mama yang emut, malah jatuh gak sampai bangga, orang gak tau. Bakal yang ini. Wadah itu mah eh vital, mah belum kan dia itu. Mengokok kayak itu bawah, itu mumpung untung kita Islam itu tepat. Tuh orang itu kira seluruh soalnya mahal ya. Aku tidak boleh memang putihkan kok. Lebih 500 rupiah. Malah punya tiga. Apalagi itu, gua paling 500 ribu. Malah itu yang gagada. Oh itu mana ulang tuh tulis akhirat. Karena orang kota kau itu kan begini. Silakan buka surat Al-Baqarah 2. Alif Lam Mim. Di Alif Lam Ra, Alif Lam Mim. Lali kan kita mula dari babi, oh di mula tuh kita bimu di dalam, kita tidak atau dulu tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Kemarin ini tidak ada yang meragukan, itu penekanan pertama pada ayat 2 surat Al-Baqarah. Lali kan kita mula dari babi, demikianlah di dalam kitab Al-Quran ini tidak ada yang ragu-ragu di dalamnya. Jadi apapun yang ada dalam ayat Al-Quran itu, jangan diragukan. Hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa. Yang tidak bertakwa itu. Ah, dua. Nah, kita tidak bisa mempolisi ini tipe Jafar bertakwa atau tipe Imam bertakwa. Diri sendiri pun tidak bisa mengatakan itu tidak ada. Yang namanya Allah yang bisa mengetahui seorang itu bertakwa. Cuma kita, umat manusia, diberi tanda oleh Allah. Gejala-gejala, tanda-tanda orang bertakwa. Pertama. Alladzina yu'minuna buti halaman 2 Alladzina yu'minuna bil ghaibi itu pertama. Orang bertakwa, ciri orang bertakwa inilah orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Jangan salah, banyak yang gaib kita percaya tapi jangan diimani. Jangan diyakini dia. Tahu itu setan, jin, iblis. Yang perlu kita yakini adalah bahwa Allah itu ada, tidak nampak, itu gaib. Melalai bahasa rukun talun. Tapi itu timun tapi darah cahaya totong nela gaib. Malaikat tidak kelihatan, kuburan itu kita tidak lihat. Dan maka kudu dia tahu, kalau tidak nampak mereka dia on gaib. Entah di mana kita diberi kita tidak tahu. Percaya yang gaib, hari kiamat gaib tidak ada yang tahu. Harus kita itu orang kiri, orang bertakwa. Ciri kedua, wayukimu nasuhata.
mendirikan sholat. Kalau rumus lita tipu tipu listo, rumus PN bagaimana? Pertama instruktur dia tak pernah main kepikirannya, mengalami. Karena saya ada sertifikasi apa namanya? Ada akta saya. Apalagi baru-baru dikirim oleh Kapolda mengikuti penyuruhan pelatihan penyuruh. Untuk longsor baru-baru kecil apa? Untuk tadi omola, hotel Bahtera, Terpuncak, nah hotel itu pun terpogor, malah terpuncak mau. Gedung omel ini longsor sekarang. Lapan aja pelatihan sebagai penyuruh, dari ikan tipas, masuk-masuk pelatihan di tadi musim-musim. Lalu dia pun dia norlion mau tali nula atau mau wali ngaman. Karena bagaimana ketika dia dicoba bertanya dulu, dia mah bisa lakukan lalu kopi. Ada yang bisa lalu ngomong-ngomong, bisa lalu kopi, lalu kemayar, kopi, mengundang. Yang belum bisa lalu serahkan, jatuh limau, belum bisa lalu kemayar. Lapa itu dia ini, Pak. Belum mau jaman jatuh limau, dia mau namanya, belum bisa lalu kemayar. Cukup, kalau gue ibu, kalau gue ngayin, lalu mata rumah. Tapi dia bilang, kalau mau goro, mau kopi, mau mang, malat. Ini patahnya kopi, dia ada tentunya lo kopi ya. Makin oleh yang tadi malah kulit kopi. Kopi agar minum tamahan kumuluh kopi itu lima uang enak. Umpat, bukan aku terus. Oh karena mengatakan tadi lima puluh tamah aja kopi tiba. Memang itu belum itu lo belum ini. Lelang, lelang, itu belum ini. Kita belum tanya. Boleh main, boleh aku cukup kopi malat atau memang kau hau mau bolu aku kesewa malu tapi kau keluar nggak main bakal main ya kau rata lah oh tidak ada tidak ada dia tolak kerwati dia nggak ada ini pagi ya malam sore di pagi masih ada ya betul tanggul api itu matu matu apa itu toh apa itu dayu ya dayu ya malam sore di pagi lumayan pengalaman malam itu ustadz malam lalu dia lihat belum apa dia Ustaz kami hirapi gote war jalan mulai hati ya wak ma Ustaz itu usah nami ya ini apa ya memang melantu sarakan ya walau itu lima mantap itu keluar di meta ya kita tinggal dulu omong-omong lagi gimana saya selalu pegawai itu omong bapak ya ini melantu ini mulai-mulai ya alami berarti dia mencari di luar dan bersangkutan yang saya ngomong, karena sama-sama Ustaz kan? Wah, emak Ustaz tahun 1986 memang ceramah itu kesanaminya oh, karena waktu dia mau bicara karena enggak mau matematika hati ya, dia milih lah toke ini tahu hati karena tiba aman yang selesai kaya aku bila tertarik ini loh dia bila tadi mau bila milo bapak dunia atau pasti bangun si wih, si kondok ini materi itu lalu kita biaya lalu taruh galimu bukan anggap wajah mami Delio, buat mulateh. Mungkin mulateh lah itu. Kita mau bicara lagi dari ulama, mati dulu mati. Bicara boleh tunggu. Dan itu mau nanggung serakan. Alhamdulillah sekarang dia. Ya. Ingatkan, ingatkan. Jangan aku masih di talat yang baru, itu ini mula-mula karo otak. Busau itu, terang-terangan. Mau taat atau tidak, biarkan. Yang penting itu sudah ingat, ditoloti. Saya menyampaikan ini amalkan atau tidak, terserah. Yang penting saya sudah menyampaikan tugas saya sebagai umat. Sebagai umat. Karena umat Islam diangkat derajatnya karena dakwah. Kuntum hayra umatin urijat linnas, tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Tidak mampu itu nahi munkar, mencegah hanya mengajak. Tong lawan ini tapi kita tadi lebaran. Kemudian hadir dia kan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada pokok pembicaraan kita. Mana nama jam? Dia milih pacu tiba mau jam, oh iya pacu. Ngomong itu aja misalnya itu. Mas tengah 10 itu. Yang mau ada peran. Ya? Dalam mulai jam 10 itu. Tidak latihan itu, anda kembali. Ya mau berarti hati ya? Mana jam 10? Jam 10. 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 Jam
Karena mah permak yang luar terusnya tuh nggak mali jadi apa? Ya toh, kau mana dikira mana di Gunung Taro? Mana di Gunung Taro toh? Iya toh, kau tahu Gunung Taro aja. Gunung dari mana itu? Pak Otala, dia mau punya nanti raja Pauli tadi. Masa iya yang tampil terakhir di buku tani muli orang dari ngali muli tapi mudah yang melamut muli pahit itu sama mentara-ara bahwa mau mampu takut di otak di lewati ataupun merambah watinya oleh pun rapu yang tapi lapit sinu orang tidak dia alami tawati. Oke, yang menjadi pokok pembicaraan kita adalah perjuangan pertama ada empat dari sekian banyak perjuangan lima mando, empat macam yang besar. Mudah-mudahan mungkin 10 menit, 40 menit, oke? Okay? Jangan poyol 15 menit, memanjakan. Pertama, perjuangan pertama kira-kira apa? Waktu ibu pertama ini berlima, samping-samping melahirkan itu kira-kira waktu pertama. Pertama aku berubah. Boleh apa? Boleh apa berdasarkan pengetahuan? Karena itu ilmu pikir itu, saya pelajari. Dan itu Pak Bate. Aku berubah. Bahasa Lemuran itu mengindang. Bahasa Indonesia hamil muda. Ngolohui itu ngolohi ini aku berubah. Atau ngolohula. Berapa puluh hari, 20 hari. Ibu-ibu tahu? Ini yang sudah pernah melahirkan, masa tidak tahu? Tenggang waktu tua itu ngolong di minggu, ngolong pula, ngolong. 120 hari, alias 4 bulan. 3 monggol dulu, 4 bulan mau nanti rekeno itu 20 hari. Biasanya lulu-lulu Allah cowok lewat titi landah ya titi liat atau kak derak kalau kau itu malah titi ayo mendemai yang teh cowok teh mau di sebelangan, tapi dari sebelangan tiap nganapi bau rokok busuk tapi kadang-kadang mau opulua dia perlu bau rokok kalau nganam bau rokok jangan buang di petuhi ya tiap kita mau makan kita buat nih. Lu tadi toh, betul tidak? Amal atau umur orang main? Polodet, bahasa lu tadi polodet tak? Polodet mana ni? Polodet apa? Polodet. Polodet tak? Polodet itu betul ngobrol ngobrol lo amit itu mola. Piambalo. Ya piambalo. Piambalo itu kita bealio. Wan uli mola hubu, itu piambala. Kata dua bom atau atau potong iuli dua mimpi dah dua mimpi ini namanya polodet. Wang dah dua lima lawan. Eh dua mimpi ini bahasa Indonesia. Berarti mila mau nilai dulu bahasa Indonesia. Polimbahan. Tidak tahu puluh pak. Kuit umat tutu umat tutu umat tutu umat tutu umat tutu umat tutu wawe aru liya padahal ini nanti bawa pulang kusuk-kusuk rokok dan macam-macam beli mau apa orang balet tamu ini mana aku bleh mau lu kok gimana mau gak tarik parah itu jangan kan mau bawa ini bawa pinggah welingnya gak tuh dia pula bleh. Karena dia sudah mengasosiasikan dengan pikirannya itu berasosiasi kepada mana mau tubuh politik kalau orang uti mau elali mau tinggal alor mau tuh uti yo lu tak ditok di mana tuh latihan tak ditok 8 hari umur mau latihan pun untuk lio nanti dia pun mau mampu kulit buat meyak dia pun mami bola latihan punya nanti dia mau kulit buat uti. Bila dah tercermin, kira-kira mau itu mati, stop. Yang udah masuk kamar nih, Pak. Itu yang susah dilalui oleh ibu kita, 20-an.
Oh, tidak ada lagu dia di petang belokoran. Dia main motor saya. Oh, buang lagi tau. Jangan mau itu mau dia mau buru-buru. Jangan cari nanti pinggir seni atau pinggir batu. Pinggir plastik kok aku tuh mau tahu apa tuh mi orang tuh. Oh, gue mau tetap pintu. Dia mau meong dong, dia sore lagi pada tali yang sekali ome. Pada tali semuanya. Bawa no tali yang tiri pola, mau tuh oti ome. 8 hari, jadi ada 8 hari pola. Ya, masak-masak sendiri, makan-makan sendiri. Betak? Cuci baju sendiri. Ayo. Tidur pun sendiri. Tidur pun sendiri.